Yo, selamat datang and welcome back to Fortnite Battle Royale. Oke, bisa dibilang udah lama banget gua gak main sendirian. Jadi sekarang gua bakal main solo di video kali ini. Harusnya video kali ini itu isinya itu gua waktu mainin mode yang match yang mode Thanos. Tapi sayangnya waktu gua record ini si mode Thanos itu udah hilang gitu kan. Di saat gua udah kelarin semua tugas gua gitu kan, meskipun belum kelar semua, dan waktu gua pengen main gitu kan, dan si modenya udah hilang. Jadi ya apa daya gitu kan, gua nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi gua bakal main solo biasa aja, dan semoga aja gua dapat sesuatu yang bagus. Gua bisa dibilang gua udah lama banget nggak main, jadi mungkin gua bakal cacat atau bisa dibilang gua kaku juga, gua nggak tahu dah. Yang penting sekarang gua udah masuk ke si matchnya. Gua nggak tahu gua bakal dapat sesuatu yang bagus atau enggak, tapi ya yang penting karena besok puasa, selamat menunaikan ibadah puasa bagi orang yang menjalankan ibadah puasa gitu kan. Jadi ya oke, nggak kerasa udah puasa lagi, karena bisa dibilang udah dari tahun kemarin gitu gua mulai streaming di bulan puasa gitu. Cuman gua nggak tahu di puasa kali ini gua bakal streaming lagi atau enggak, soalnya bisa dibilang ntar tanggal 28 itu gua UAS, bisa dibilang itu 2 minggu lagi. Pokoknya kemungkinan besar gua streaming waktu puasa itu ya kalau gua udah kelar UAS gitu kan. Tapi ya gua kelar UAS kurang lebih tanggal 31, jadi ya mungkin 2 minggu atau 3 minggu lagi paling. Soalnya mulai dari sekarang sampai 2 minggu ke depan gua harus fokus buat UAS men. Dan bentar lagi juga gua harus presentasi final project lah, terus ujian praktikum lah. Oh men, sibuk banget pokoknya dah. Dan itu semuanya dijalani di bulan puasa gitu loh. Jadi ya mungkin awal-awal puasa gua gak bisa terlalu sering-sering streaming juga sih. Padahal gue pengen gitu loh, gue pengen refreshing, gue pengen ngabuburit, gue pengen main gitu kan. Gue ketinggalan banyak juga di Fortnite ini gitu kan. Tapi ya udahlah, lupakan. Yang penting gue bakal coba main sekarang. Dan kayaknya gue bakal ke Retail Room maybe. Oh enggak, gue bakal ke Salty Spring deh. Mungkin karena agak bisa dibilang gue bakal coba cari banyak kill di sini. Gue gak tau ini bakal bagus atau enggak. Tapi ya yang penting Let's see. Oke. Pokoknya sibuk banget men. Entahlah, banyak banget yang emang harus gue lakuin gitu loh. Gue nggak tahu di sini ada berapa orang, tapi gue bakal turun ke rumah yang ada pohonnya di sana, dan semoga aja gue dapet sesuatu yang bagus. Oh, garing. Tadinya gue mau ke pom bensin, tapi nggak jadi. Mungkin ke rumah ini nih. Oke, semoga aja gue dapet sesuatu yang bagus. Wow, shotgun di pintu pertama, saudara-saudara sekalian. Oke, taktikal, not bad. Dan ada suara chest di bawah gue. Dan oke, ada AR yang amonya, yang nembaknya 3 kali 3 kali. Dan ada chest di bawah sini. Gue bakal pukul-pukulin dulu box, soalnya lumayan dapat kayu gitu kan. Gue bakal butuh banyak sekali kayu di game ini. Blue AR. Oke, dan satu shield. Gue bakal minum dulu si shieldnya. Dan udah ada sedikit peperangan di luar sana. Ternyata saudara-saudara sekalian, kayaknya gue harus ikutan deh. Tapi kayu gue 80. Ntar deh, gue bakal coba cari dulu ke atas. Siapa tahu masih ada chest. Tapi kayaknya nggak ada deh, nggak ada bunyi chest sama sekali. Oke, nggak ada chest di daerah sini. Oke. Oh, ada orang di sana. Kok susah ada? Entah, why? Kenapa itu nggak kena-kena gitu loh? Itu ngebling-ngebling apa itu, man? Come on, man. Oh, man. Apalagi ini ada orang yang ngelepar-lepar bom segala gitu kan. Nah, oke, dia udah mati. Dan sekarang tinggal urus yang lempar-lempar bom dari tadi gitu loh, men. Ngapain gitu loh. Aduh, salah. Kan kaku banget gitu loh. Build gue kaku banget sekarang, men. Berarti ayo, oke. Oke, mana tuh tadi orang yang lempar-lempar bom? Oh, dan ternyata dia belum dapat senjata. Sedih. Tapi dia punya banyak kayu gitu loh. Oh, men. What? Aduh, apa itu? Kenapa coba kayak gitu saatnya taktikal sekarang? Gak tau dah. Coba... bunuh orang yang lagi diem aja butuh 5 kali tembakan shotgun gitu loh men. Dan dia mati. Tadi orang yang tadi juga mati. Dan ya gue bunuh satu orang aja, membutuhkan 5 tembakan shotgun taktikal atau 5 ammo shotgun taktikal, yang emang yang kenanya itu cuma 3 gitu. Dan itu di jarak yang sangat dekat sekali. Oh my god. Oke, ya it's okay. Mungkin harus agak sedikit pemanasan dulu. Orang ini first match of the day gitu kan. Pertama kalinya gue main lagi setelah sekian lama gitu kan. But ya, gue bakal coba chest. Gue bakal coba cek rumah di sini. Siapa tahu ada chest. Oh, dan ternyata ada orang. Gue bakal ambil dulu kayu untuk persiapan. Yup, di dalam sini ada orang. Gue bakal coba naikin ke atas karena di game ini tuh high ground adalah segalanya. Gimana kah dia? Oh, masih ada chest di dalam sini. Oh, house. Agak sedikit aneh. Gue bingung kenapa dia nggak bangun-bangun, dan gue juga nggak bangun-bangun gitu loh. Why?
But yeah, yang penting gue ngekill dia dan ada orang yang nembakin sniper ke gue. Tadi gue bakal ambil dulu si mini shieldnya dan gue bakal reloadin shotgun gue. Terus gue bakal naik lagi ke atas gitu kan. Gue nggak tahu tadi yang nembak pakai sniper itu di mana, tapi bakal gue coba cari. Okay, masih ada chest. Oh, dia ada di sana, Bung. Dia ngapain, Bung? Dan oh, gue bakal langsung push aja. Dan boom. Okay. GG. Gua enggak tahu kenapa tadi first shot shotgun pump gua meskipun udah dipala damage-nya cuma 70, tapi yang penting dia mati. Meskipun dia ngehit gua dan damage-nya itu 50, untung gua masih punya 2 mini shield. Okay, ada chat, gua harus balesin dulu chat. Wih, ada orang. Bentar, kalem, oke? Okay? Kalem, oke? Okay? Hey, Anda ngapain gitu loh? Kalem lah, keep calm, man. Kalem, ini gua harus membalas sesuatu yang penting dulu gitu loh. Kalem, oke? Okay? Kalem. Okay, I'm back. Udah. Dan kayaknya gue bakal coba cekin rumah yang tadi di sini deh. Tadi di atas rumah sini itu ada suara chest. Jadi kayaknya gue bakal ambil aja si chestnya gitu kan. Kenapa enggak gitu kan? Okay. Oh, ada step orang. Gila, itu bangun apa coba? Okay. Double pump sekarang itu emang benar-benar the best, man. Shotgun paling enak di game ini itu sekarang itu shotgun pump atau shotgun kokang aja, entah kenapa. Pokoknya sakit banget dah. Dan sekarang si double pump ini udah ada lagi gitu. Kalau dulu emang cepat banget tuh kan si double pump. Tapi sekarang udah agak lumayan lambat, tapi tetap aja OP gitu meskipun lambat. Dan kayaknya gua lihat orang deh tadi di sana. Oke, gua bakal samperin dia. Di sana ada medkit dan shield, kayaknya gua bakal lawan dulu orang di sini. Kok. Hampir aja, men. Tadi itu agak ada sedikit kesalahan. Gua kira gua lagi pegang shotgun gua yang nomor 4 gitu. Waktu gua pencet 333, si shotgunnya itu enggak ngeganti-ganti gitu. Jadi enggak nembak-nembak, cuma ngokang gitu kan lama. Untung aja gua selamat, men. Hoki banget gua tadi di sana. Dan di sini ada medkit. Gua disediain medkit di sini dari orang yang gua bunuh awal-awal gitu kan, lumayan. Gua langsung isi lagi darah sampai penuh gitu kan. Okay. Dan ada shield, mini shieldnya juga kalau nggak salah tuh kan. Dan mini shield 1 biji, lumayan. Daripada nggak ada shield sama sekali. Gue bakal ambil lagi sniper gue. Meskipun ini sniper yang bisa dibilang cacat gitu kan. Tapi ya seenggaknya ada sesuatu untuk nembak yang ada scope-nya lah. Yang bisa nge-headshot kepala orang 1 hit 2 hit kan, lumayan gitu kan. Okay, gue bakal cari kayu. Meskipun kayu gue udah 492, yang emang bisa dibilang udah siap tempur sih kalau emang kayu sebanyak ini. Tapi ya gak ada salahnya kalau cari-cari kayu sampai sebanyak-banyaknya. Karena kerjaan kita di game ini itu cuma buang-buang kayu gitu. Dan kayu di game ini itu emang paling the best lah. Paling bagus buat nge-push itu kayu, men, daripada batu sama metal. Jadi ya kayu sebanyak-banyaknya itu worth it lah. Dan gue bakal coba buka chest yang ada di sini. Dan isinya boom, ya sniper lagi doang dan bom yang nempel gitu kan. Oh, bentar, gue harus balasin dulu sesuatu, oke? Okay. Aduh, ada yang nembak, kaget gue. Okay. Kayaknya gue harus simpen dulu. Gue bakal kejar dulu yang nembak tadi. Anda ngapain ya? Gue bingung loh. Dari tadi orang itu tetap datang ke Salty Spring gitu loh. Dan by the way, sekarang gue udah dapet 9 kill. Dan sisa orang ini udah ada 20 orang lagi gitu kan.
yang emang bisa dibilang bagus gitu. Ada kemungkinan gue dapet kill itu 10++. Oke, bentar ya, lanjutin yang tadi. Oke. Dan ada 7 mini shield by the way. Gua dapat 7 mini shield dari dia yang emang bisa dibilang bagus gitu kan. Thank you banget. Gua butuh banyak sekali mini shield gitu. Oke. Dan enggak ada shotgun lagi. Gua pengen pam gua ini dua-duanya warna biru sih, tapi kayaknya enggak ada yang punya pam warna biru lagi ya. Oke. Seorang 20 lagi. Ada kemungkinan besar gua bisa dapat kill mungkin 12 atau 13, gua enggak tahu. Tapi yang pasti gua bakal dapat kill 10++, oke. Okay? Let's see. Dari tadi gue masih diam di satu tempat loh. Ini dapat 9 kill itu gue di salty spring terus gitu. Dan orang sisa 19 lagi aja gitu ini dari tadi kan. Gue bakal coba agak sedikit move on ke suatu tempat. Mungkin Dusty Depot itu sebuah sesuatu destinasi yang bagus. Tapi kayaknya enggak deh. Karena di sana itu bisa dibilang ada batu Thanos. Dan kalau udah ada orang yang dapat batu Thanos tersebut itu bakal OP banget. Jadi bakal gak enak buat gue juga kan. Jadi mendingan gak usah ke Dusty Depot. Gue bakal cari aman karena gue harus mengamankan 9 kill gue. Dengan mendapatkan sebuah kemenangan gitu kan. Oke. Kayu gua udah banyak sih, tapi ya nggak apa-apa, karena masih banyak pohon juga dan ada orang di depan gua. Gua bakal langsung push aja. Nah, kayaknya dia panik deh. Oke. Gua bakal langsung push aja. Aneh ya, oke. Oke. Aim gua tadi jelek sekali, saudara-saudara sekalian. Berarti ayo sok ya, berarti gua kill dia gitu kan. Dan dia cuma ngehit gua, damage-nya itu cuma 44. Yang ya, gua masih punya mini shield 2 biji, 6 biji lagi. Jadi ya, santai aja gitu kan. Bisa dibilang darah gua nggak kurang gitu. Tapi mini shield gua berkurang. Tadi aim gua coba banget loh, men. Untung aja dia itu panik gitu. Gua nembak dia panik gitu. Dia bingung gua di mana gitu. Tapi ya, untung aja gua selamat. Ada roket, tapi gue nggak terlalu suka pakai roket. Kalau untuk main solo, menurut gue lebih recommended itu kita pakai sniper daripada pakai roket. Jadi ya, gue bakal ambil sniper meskipun sniper gue ini cacat. Dan ya, ada orang 17 lagi. Dan gue masih di salah swing dan ada orang pakai rat loncat. No. Oh, untung aja. Apa itu, men? Duh, pohon kampret ngalangin aja. No! Gimana itu rat launcher? Kalem, oke. Okay. Kalem, oke. Okay. Di manakah dia? What? Kok lag? Oh my god, no. Di manakah dia? Gua masih nggak tahu dia di mana loh. Dan ada yang nembakin loh. Itu dari mana, men? Oh. No. Oke. Okay. Gila, itu double pump gua. Shotgun pump gua damage 237, men. Tadi agak sedikit kesalahan dalam timing menggunakan shotgun double pump ini. Tapi ya, yang penting gue bunuh dia. Meskipun darah gue hampir mati juga gitu kan tadi. Tapi tadi, one shot pump gue damage-nya 237, men. Gila. Udahlah, ini shotgun pump sekarang ini makin OP gitu. Bagus sih. Udah mau bisa pakai 2 biji lagi. Gue gak tahu di patch selanjutnya si shotgun ini bakal kayak gimana. Tapi ya, selagi bisa digunakan, gue bakal sering-sering gunain ini si double pump ini. Gila. Oke. Okay. Gua butuh medkit dan ternyata di sana ada medkit. Kayaknya gua bakal ambil dulu medkitnya dan kayaknya gua bakal isi darah gua pakai medkit ini. Ada 2 loh, men. Gila. Oke, gua bakal ke safe zone. Sisa orang 15 lagi. What? Keep calm, men. Keep calm, oke? Dan oh. Oh, men, kenapa sih gua kadang di saat momentum itu kan harusnya waktu dia loncat, waktu gua hit di pala itu udah pasti gede gitu sih damage-nya. Tapi kok cuma 90 ya? Giliran gua lagi nggak di posisi yang bagus aja, damage-nya dia 200 gitu kan. Si pump ini aneh gitu loh. Giliran tadi gua udah yakin bakal one shot gitu kan. Ternyata enggak gitu, harus two shot. Berarti ya is okay, yang penting gua bunuh dia gitu. Ngapain lagian dia? Bikin tower gede-gede terus lempar bom disco dan gak kena gitu kan. Sedih, feels bad, man. Gue bakal langsung ke safe zone aja sekarang. Sisa orang 13 lagi dan gue udah dapet kill 12, men. Oke, let's go. Gue prediksi kemungkinan besar gue dapet kill di sini itu dari 12 orang, dari 11 orang kayaknya gue bisa dapet 5 atau 4 deh. Jadi ya 15++ lah, oke, 15++, men. Kalau bisa sih 20. 20 ada kemungkinan sih, tapi kalau 20 gue harus habisin 8 orang dari 11 orang. Yang emang bisa dibilang bakal susah banget tuh. Baru aja satu orang lagi mati kan. Jadi harus 8 orang dari 10 orang gitu. Ya, ya kita lihat aja ntar gue bakal dapat kill berapa. Tapi prediksi gue ini harus, di video kali ini tuh harus 15++.
Dan ternyata udah sisa 10 orang lagi doang. Oh man, sisa 9 orang lagi doang. Entahlah. Semoga aja gue bisa dapat 20 dong, tapi enggak apa-apa deh. 15 kayaknya udah lebih dari cukup. Jangan 20 deh. Jangan terlalu nafsu, jangan hawak, jangan greedy juga gitu kan. Oke, okay, kita yang penting menang deh. Dan kalau kill banyak kan, kalau kalah kan percuma gitu loh. Jadi ya mendingan menangin dulu aja sekarang, men. Nah, di depan gue ini ada orang, gue bakal coba nge-push aja karena emang gue udah bisa dibilang udah di safe zone dan gue bingung mau ngapain. Jadi ya mending gue push aja gitu. Gue nggak tahu dia di situ ngapain, tapi gue bakal langsung bikin tangga aja ke atas. Dan hello, Widi ayam McD. No, gue lebih suka ayam KFC, sorry man. Jadi gue bunuh lu, oke? Okay? Sorry. Apa sih receh anjay. Oke, okay. Yang penting sekarang sisa orang udah 7 orang lagi atau bisa dibilang 6 orang lagi. Dan gue udah dapet kill 13. Gue gak tahu gue bisa dapet kill berapa, tapi ya let's see. Gue bakal agak sedikit stay di sini, ambil kayu karena kayu gue bisa dibilang sedikit lagi, 400 doang gitu kan. Itu sedikit loh, 400 itu kalau dipakai build fight sekali kita bisa langsung habis semuanya gitu loh. Dan ya, ini pohon ngalangin bakal gue hancurin. Dan di depan sana itu ada seorang yang bikin apa itu, gak jelas itu. Tapi yang pasti, di situ ada orang. Tuh kan? Tuh, muncul-muncul tuh palanya. Udah kena lagi kan sniper gue. Gue gak tahu maksud dia bikin begituan itu apa. Tapi mungkin pertahanan high level gitu. Dan di belakang gue ada orang. Ada yang lagi rusuh ternyata di sini, saudara-saudara sekalian. Dan no, man, sniper. Oke, gue emang bener-bener gak suka sama sniper ini. Susah banget kalau nembak orang gerak. Dan di sana ada 2 orang dan gue itu pengen bunuh 2 orang tersebut. Please, yang kanan jangan nembak-nembak dulu, jangan dibunuh dong. Please, please. Ini dua-duanya milik gue, please. Biar kill gue itu 15, please. Please, yang kanan jangan bunuh ya. Oke, okay. Langsung aja push. Bodo amat yang kanan karena yang kanan pasti bakal diem aja. Surprise. Lihat pam sekarang OP banget, men. Gila. Oh no. Oke. Okay. Kalem men, kalem. Keep calm. Gua harus isi dulu shield. Kalem. Okay. No. What? Oh. Hampir aja gua mati, gila. Shotgun pump-nya enggak one hit, men. Padahal udah dipala lo itu. Ya, sedih. Tapi ya enggak apa-apa. Darah gua habis banyak. Ya, untung dia punya medkit dan ada big shield juga. Jadi shield gua terisi kembali dan ada orang lagi. Ada orang lagi. Kalem. Oke, okay. Gua harus isi dulu darah sekarang. Dan ya, sisa orang udah 5 lagi dan gua udah dapat kill 15. Dan oke, okay, di atas gua ada orang. Gua harus kalem, semoga aja dia enggak tahu gua ada di sini. Resource gua juga udah banyak banget, jadi gua bakal kalem aja. Gua bakal ambil scar gua dan gua bakal langsung keluar karena gua harus ke safe zone. Di manakah dia? Ya, kok malah turun sih? Oh, dia ada di atas gua. Kok nomor 2 gua malah shotgun taktikal sih? Kalem, oke, gua ambil dulu scar. Gua niatnya ambil scar time. Nah, dan dia masih di atas gua. Gua enggak tahu dia ngapain, tapi gua bakal stay dulu di sini. Santai aja gitu kan. Karena ya, yang penting itu kalem gitu. Jangan nervous, jangan deg-degan. Yang penting itu kalem, oke? Okay? Oke, okay, kayaknya saatnya sekarang untuk keluar. And let's see, orang yang di atas gua kemana? Oh, dia ada di atas gua. Dia masih ada di atas gua. Gua bakal coba ngeflank. No, oh my god. Aduh, no. No, ya, mati dah gua. Kasihan banget tuh orang, men. 190 one shotgun. Dan di depan gua ini ada 2 orang yang lagi rusuh. Gua bakal ikutan rusuh juga. Gua bakal tembak-tembakin aja dari jauh. Oke, okay, one hit. Kalem aja, oke. Okay. Ini dua-duanya harus dapet dong. Lihat, gua udah dapet 16 kill, men. Ah, gak kena-kena. Udah dah, fokus kalem, men. Gua bakal push aja, sisa 1 orang lagi doang. No. Please. Oh. Oke. Okay. Gua hoki tadi gua selamat di situ dan sekarang sisa 1 lawan 1 dan gua tahu si satu orangnya ini itu ada di mana. Dia dari tadi nembakin gua pakai sniper dan dia juga masih nembakin gitu kan sekarang. Kalem men, kalem, oke. Okay? Dan boom. Ya, nggak headshot, men. Sedih. Cuma kalau headshot dah. Oke, okay, itu kalau headshot itu bener-bener bagus, men. Oh my god, ya udahlah, nggak apa-apa. Gua harus isi dulu darah. Kalau gua nggak tahu ada medkit di mana, tapi bakal gua cek orang yang mati tadi di dalam tower ini. Mungkin ada medkitnya. Yang emang gua harap sih emang ada gitu. Jadi gua bisa isi darah. Gua bakal cek dulu. Oke. Okay.
Oke. Okay. Kan ada medkit dan ada resource. Okay, gua bakal isi dulu medkit dan gua isinya itu bakal di bawah. Karena kalau di atas itu agak sedikit beresiko untuk ditembakin karena di sini itu pertahanannya juga banyak. Jadi ya mending isi di sini. Okay, gua bakal ambil dulu satu shotgun gua dan kayaknya gua bakal ambil taktikal deh. Entar. Gua bakal ambil pump gua yang di atas tadi deh. Karena pump is the best shotgun ever. Taktikal is sucks, man. Pump is the best. Gua bakal ambil pump gua yang di atas deh. Dan ya, si biru-birunya udah jalan atau Strom kalau di sini kita nyebutnya udah jalan, gua bakal maju aja ke depan dan ya, kayaknya sih kalau gua sekarang menang gua dapatnya 18 kill doang, tapi ya is okay. Oh, keep calm. Oke, kalem. Mana? Man, itu kalau kena bagus tuh. Kalem, guys. Kalem, man. Oke. Okay. GG. Weh, 18 kill. Let's go. Gua enggak tahu dia ngapain itu. Kenapa lu enggak lihat pala gua nongol di situ dan lu malah nongolin pala lu di situ gitu kan? Ya udahlah, enggak apa-apa. Yang penting gua dapat 18 kill gitu kan. Meskipun gua jarang main dan ternyata gua tetap jago gitu. Tapi malah lebih jago. Akurasi gua meningkat 200% gitu, men. GG.